losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Jadi kali ini kita akan melihat ini loh, Vario 125 CBS ISS yang special edition warna blue. Jadi yang 125 ISS blue ini yang special edition itu warnanya biru sama velgnya ini berwarna kayak coklat-coklat gold gitu loh guys. Ini motor ini dibanderol dengan harga 25.510.000. Udah pakai smart key yang pastinya ini guys. Yang pastinya ini udah pakai smart key. Remote-nya udah pakai smart key. Udah kayak motor-motor 160 terus seperti Prestige sama KCX itu udah sama. Kayak gini udah pakai smart key. Menghidupnya kayak gini guys. Tekan dulu. Kalau warnanya hijau ini udah siap untuk dihidupkan. Ini. Kita tekan ininya dulu. Sampai ada tanda kuncinya di sini. Lalu kita puntir ininya. Sebelah sini, ini puntir. Ke sebelah kiri kayak gini. Ini udah nyala. Ini udah super super duper mewah guys motornya. 125 yang special edition. Jangan khawatir guys, di sini udah ada jam, logo jamnya, terus sama ada tempat chargernya nih guys. Ini udah ada tempat charger sama jamnya guys di sini. Jadi kalian kalau mau berpergian jauh tinggal bawa kabel USB aja udah bisa dimasukin ke sini. Udah support ke ya, support kabel micro USB. Ya sudah pakai smart key. Oh ya, untuk penggunaan remote masih sama. Kalau kalian punya Vario 125 apa Vario 160 terus Vario 150 itu remote-nya hampir sama. Kalau yang ini samanya sama dengan PCX remote-nya. Modelnya kayak gini, terus kalau yang bawah buat nyalain, terus yang atas buat answer back sama alarm. Nih, kita tekan bagian atasnya. Yes, kita tekan bagian atasnya. Ini yang pertama answer back. Lah ini. Yang pertama alarm. Maaf. Yang pertama alarm, yang kedua answer back. Kalau alarmnya nyala, ini ada tanda merah-merahnya di sini, ini berarti alarmnya nyala. Kalau kita tekan sebelah sini stangnya, kita gerakin. Nah, ini. Langsung berbunyi guys motornya. Ini alarmnya aktif. Kalau kita mau matiin alarm, sebenarnya nggak dari sini ya guys. Kalau kayak gini sebenarnya bisa buat matiin. Cuman ini alarmnya masih nyala, ini masih menyala merah-merah. Berarti itu alarmnya masih nggak maksimal mati. Jadi masih kayak memperhatikan suara kalau lagi bunyi kayak gitu. Kalau untuk matiin alarm sebenarnya dari sini, ini tekan sampai ada tanda kuncinya ini. Nah, kalau ada tanda kuncinya, ini otomatis alarmnya langsung mati. Kayak gitu guys. Terima kasih yang telah melihat video saya. Semoga diberikan kesehatan dan keselamatan dan bisa mempunyai sepeda motor Honda keinginan kalian semua. Terima kasih.